Ya, selamat datang di Qte, channel informasi teknologi dan tutorial. Dan di sini saya udah beli RAM ya, RAM DDR4 3200 MHz Tsunami X. Tsunami X ini memori atau RAM-nya Vgen ya. Di sini kalian bisa lihat DDR4 2x8 16 GB kit 3200 MHz. Nah, ini RAM-nya. Dan saya nggak tahu ya, ternyata dikasih kaos. Kaosnya O1 ya, dikasih satu kaos. Dan ini kaosnya. DDR4 Gaming Tsunami. Nah, kalau beli kit ini satu, dia dapat kaos dari Vgen. Dapat kaos kayak gitu. Kita bukanya dari sini, G. Ya. Kita bukanya dari sini ya. Tet, kayak ada. Ah, berat. Keren juga Vgen Tsunami. Nice, bro. Oh, di sini buat bukanya ya. Harus dipotong di sini atau di bawah, jangan sini aja nih. Potong dulu, set. Si baru soalnya masih disegel. Wah. Dalamnya ada apa aja? Ada busanya ini. Styrofoam ya. Kok busa? Styrofoam ini RAM-nya. Dan di belakangnya ada kertas. Ah, kartu garansinya. Mungkin garansinya ini ya. Limited lifetime warranty ya. Kayaknya box ini deh. Box ini harus, ini kayaknya garansinya biasanya kayak gini nih. Entah kayaknya di scan atau gimana. Kalau masih ada ini garansinya. Kalau nggak salah gitu ya, kalau di Vgen ya. Mantep ya. Kita lihat di sini nih heatsinknya biru. Dan ini LED. LED-nya di sini RGB. Oh, ini segel Vgen-nya ya. Bisa langsung ke Vgen ya kayaknya nih. Kalau masalah lifetime warranty. Dan item ya di sini ya. Biasanya kalau 8 GB itu item di sini kartu. Kartu memori atau kartu RAM-nya ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton video lainnya di Qte. Thank you.